Minyak-minyak dia nih. Lari-lari gak tuh kira-kira sampai rumah? Lari dong, pakai hati wow. Lari. Juara ya kan? Mantap ya, gile. Padahal gue bilang, Kak, santai aja. Aku udah bilang kok ke followersku kalau misalnya aku bakal telat nih live nungguin Kak Zoya gitu. Iya. Aku pikir satu setengah jam, sejaman gitu mungkin ya bisa lah ya gitu. Enggak, ternyata sudah bukan new normal, sudah kembali normal. Sudah kembali normal. Terlalu okay. Normal. Jadi suaraku hari aman? Ini... Suaraku aman? Aman, aman. Aman, aman. Udah bagus deh sinyal kayaknya, pokoknya. Gue bahagia ya, daripada kayak minggu lalu deg-degan. Gue juga deg-degan banget minggu lalu. Jadi teman-teman, jadi hari ini gue dan Kak Zoya akan membahas mengenai RUU PKS dan kenapa sih urgent banget untuk dibahas dan mitos-mitos dan hoax-hoax yang terjadi atas RUU PKS ini. Sebelumnya, gue live bareng sama Kak Zoya Amirin. Beliau ini adalah, apa Kak? Beliau ini adalah psikolog seksual. Seksolog klinis atau psikolog seksual. Oke. Okay. Nah, mungkin nanti kita akan bahas sama Kak Zoya juga kali ya, mengenai dari segi seksualitasnya kali ya, kalau yes. Misalkan tentang RUU PKS ya. Oke, okay, jadi kita mulai aja Kak Zoya ya? Yuk. Oke. Okay. Jadi sebelum kita masuk ke, ini gue, depan gue ada laptop. Pasal-pasal. Supaya... Sama, biar... kita harus membuka pasal-pasal ini ya kan? Iya, betul sekali. Kita, ini ya, obat habis semuanya. Iya. Yeah. Okay. Jadi sebelumnya gini, kenapa sih RUU PKS itu sangatlah penting di sini? Kenapa? Karena di sini yang pertama adalah, paling penting adalah kita mencegah segala bentuk kekerasan seksual. Kita juga menangani, memulihkan korban. Jadi di situ di pasal-pasal yang terdapat di RUU PKS ini sangatlah lengkap. Kalau misalkan kalian merasa bingung mau download di mana, kalian bisa klik di bio gue. Di situ lengkap, jelas, silahkan dibaca semuanya ya. Nah, kenapa sih kasus kekerasan seksual itu sangatlah penting? Kalau menurut gue sempat nih, gue buka nih ya, kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 12 tahun terakhir ini ya. Kekerasan terhadap perempuan terutama itu meningkat sebanyak 792%, hampir 800%. Artinya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selama 12 tahun meningkat hampir 8 kali lipat. Dan ini sebenarnya kasus ini hanyalah fenomena gunung es. Jadi ini hanya kasus yang dilaporkan, banyak sekali kasus yang belum dilaporkan. Dan urgensinya sangat penting banget. Ada juga kekerasan terhadap anak perempuan. Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan melonjak sebanyak 2.341 kasus. Terus yang paling penting lagi ada tercatat cybercrime 281 kasus, padahal di 2018 tercatat 97 kasus atau naik sebanyak 300%. Di sini menurut gue sangat penting ya, makanya di sini RUU PKS ini kenapa harus disahkan. Selain itu juga ada kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas dibandingkan tahun lalu naik sebanyak 40%, dan banyak adalah disabilitas intelektual. Terus lagi gue juga sempat ngeliat risetnya, surveinya, sorry, dari Holab Jakarta sama Jakarta Feminis. Di sini dari 62.000 plus-plus sekian, di sini banyak sekali orang-orang yang dilecehkan secara verbal dan terjadi di siang hari, Kak. Oh, 60% itu secara verbal, yaitu komentar atas tubuh, siulan, diklakson, suara kecupan atau ciuman, komentar rasis atau seksis, komentar seksual, dan didekati terus. 24%-nya disentuh, dihadang, digesek, dikuntit, diintip, dan difoto. 15%-nya main mata, gestur vulgar, dipertontonkan masturbasi, diperlihatkan kelamin. Sekarang, menurut gue, sangatlah penting mengapa RUU PKS ini harus disahkan segera. Karena baru kemarin, literally kemarin, temen gue, telepon gue, cerita ke gue bahwa dia di catcall sama abang-abang bus, dan ketika ditegur sama temen gue, mereka malah ketawa-tawa. Terus yes, di depan depannya ada petugas, terus dia lapor, Pak, saya dilecehkan segala macam. Itu prosesnya dipersulit. Dia dibawa ke mana lah, kemana, segala macam, dioper. Terus sampailah ketika dia mau membuat laporan, polisinya itu, yang membuat laporan itu perempuan juga, terus dibilang gini, oh, kamu
bikin laporan, kamu emang umurnya berapa sih? Terus kamu kuliahnya di mana? Malah pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, oh, jadi kamu melaporkan karena kamu dipanggil-panggil doang. Doangnya itu loh, Kak. Jadi, masyarakat Indonesia masih merasa kasus pelecehan seksual, terutama verbal, sangatlah dianggap ringan dan bukan sebagai suatu pelecehan, begitu. Nah, udah jelas ya, lumayan jelas ya kenapa urgensi RUU PKS ini sangat dibutuhkan. Sekarang kita masuk ke pasal. Pasalnya masih jelas, soalnya agak ini nih. Jelas, jadi sebenarnya mungkin gue tambahin dulu sebelum kita masuk ke pasal gitu ya. Tadi yang dijelasin sama Agri itu sangat-sangat spesifik gitu ya. Itu dari laporan ya. Banyak orang yang masih berpikir kalau itu data, ya seolah-olah gitu. Gini loh, data itu adalah fenomena gunung es. Data itu yang tercatat, ya. Yang tercatat, kenapa saya bilang fenomena gunung es, kan berarti ini puncaknya doang yang masuk ke dalam data statistik, ya kan? Tapi yang di tengahnya ini, gitu ya, kita nggak pernah tahu gitu apa yang terjadi. Ya, di dalam rumah tangga, di dalam sekolah, gitu. Yang sempat ke-blow up berapa kali adalah hal-hal yang tertangkap oleh media, ya. Atau yang benar-benar terekam ke sana-sini. Tapi berapa banyak kita tahu kasus yang membuat baik perempuan atau laki-laki, udah deh gue nyerah aja deh, gitu. Gue gak mau pergi ke sana. Banyak, gitu ya. Yang gue hadapin aja, bahkan udah sampai di PKT. Waktu itu kan gue praktek di PKT RSCM, gitu ya. Di PKT RSCM itu kan kebetulan memang untuk perempuan dan anak, gitu. Tapi kalaupun ya selama ini cuma ada beberapa sih ya laki-laki yang datang dan karena pelecehan seksual yang dia alami, atau yang paling sedih dia sudah mengalami pelecehan seksual itu waktu kecil dan sadarnya pas lagi dia udah SMP atau SMA gitu, mau melapor kemana gitu misalnya. Atau okelah kalau itu ada khusus unit untuk perempuan atau untuk anak gitu kalau dia masih 18 tahun. Tapi kalau kamu laki-laki dan kamu menghadapi pelecehan seksual gitu ya, terus kamu mau melapor kemana? Unitnya pun tidak ada, gitu. So waktu lagi datang dan sebagian besar ya, kayaknya aku pernah cerita nih sama Agri yang aku bilang gini, di antara walaupun kayaknya kok nggak pantas ya, nggak etis ya, sangat-sangat tidak empati ketika aku tuh agak bersyukur bahwa kejadian Reinhard Sinaga itu terjadinya di UK bukan di Jakarta. Kalau di Jakarta nggak kebayang ya, 200-an laki-laki itu punya kecenderungan bunuh diri yang tinggi. Bayangkan penanganannya akan seperti apa. Yes. Pasti orang-orang akan lebih fokus kepada penghinaan homoseksualnya. Yes. Gitu ya. Saya nggak mau ributin itu, tapi nggak ada satupun gitu ya di sana. Dan yang paling bersyukur adalah media di UK gitu ya, di Inggris itu sangat-sangat kooperatif dengan sistem hukum. Sistem hukum tuh memohon dengan sangat karena ini adalah serial rapist terbesar di dunia, gitu ya. Nggak bisa tuh lo main bilang, ya apa, siapa suruh jadi homo. Dari 200 orang ya yang homoseksual itu hanya sekitar berapa belas ya, 100 sekian itu heteroseksual. Jadi sebenarnya terlepas dari apapun orientasi seksualnya, ini adalah kekejaman. Kita nggak punya unit yang untuk ngatasin laki-laki. Mereka aja di sana yang sudah langsung dikonseling oleh psikolog ya, sampai ada 100-an orang ini, hanya 43 yang mau bersaksi, 43 yang lainnya itu sedang diselamatkan dulu gitu sebelum kesaksiannya, bahwa jangan sampai mereka bunuh diri. Di Indonesia nggak ada yang mau gitu. Berapa banyak ya, udah deh nggak usah ngomongin homo. Dari yang saya pernah hadapi, saya pernah ngasih seks edukasi itu di penjara, tau gak Adri? Di penjara terutama laki-laki, karena baik di penjara laki-laki itu banyak sekali terjadi pelecehan seksual gitu ya. Tidak perlu jadi homoseks untuk bisa melakukan pelecehan, selama di situ kamu adalah manusia normal, punya hasrat seksual gitu ya, tapi keinginan untuk menguasai orang lain secara seksual bisa terjadi kan, sebuah kekerasan seksual di situ. Pelecehan seksual, kalau misalnya masih ada yang merasa ini hanyalah yang dibilang sama Agri tadi adalah data, kemarin kenapa kita rame kasus pelemparan sperma? Ya, apa tuh pasal yang bisa dikenakan pada orang yang melemparkan sperma pada orang lain? Ya kan? Dia, itu bukan cuma
Ya, bayangkan kamu lagi jalan, lalu ada orang yang melemparkan spermanya ke kamu. Dia melakukan masturbasi di depan kamu, gitu ya. Atau kamu lagi jalan, terus tiba-tiba dia membuka kelaminnya, memamerkan supaya kamu berteriak. Termasuk juga ketika ada begal payudara, ada begal pantat, gitu ya. Lagi jalan, terus tau-tau payudara kamu diremas, gitu. Atau kamu sebagai laki-laki, bayangkan ada laki-laki lain, nggak perlu homoseksual, bener-bener laki-laki hetero biasa lewat pengen aja ngelecehin, lalu nyentuh-nyentuh kamu gitu, nyentuh pantat kamu dan sebagainya. Apa yang kamu rasain? Nah, ini semua kita tidak ada payung hukumnya. Kita mau bela-belain ke sana karena tidak ada payung hukum. Ada beberapa oknum polisi yang juga tidak nyaman gitu dengan laporan kita karena mereka nggak tahu mesti ngapain. Termasuk kasus yang paling baru adalah Starbucks ya, pegawai Starbucks yang dibanyak diributinnya dulu adalah si mereka yang si individu yang merekam karena kena undang-undang ITE. Tapi si pelakunya mereka lagi galau gitu, mau menerapkan apa. Buat aku malah tuh kan gimana ya, ini si pelaku ini sudah melakukan pelecehan seksual, nggak ada yang nge-zoom. Orang ada yang sempat bertanya, ya Mbak Zoya, tapi gimana juga, lagian juga si ceweknya itu pakai ini, apa namanya, bajunya seksi. Saya mau pakai baju terbuka, apalagi kalau misalnya ada beberapa Starbucks yang misalnya ada di pinggir pantai gitu ya. Terus saya mau masuk ke situ dengan bikini saya gitu, karena which is semua orang pakai bikini misalnya, atau pakai swimsuit gitu ya. Atau nggak usah lah pakai bikini, pakai swimsuit, pakai baju ketat aja. Apakah boleh di zoom? Gitu. Dengan cara duduk yang ya kita lagi duduk misalnya, kita pakai celana panjang sekalipun terus di zoom kan, tetap aja itu melanggar privacy, melanggar kenyamanan seksual kita. Itu jangan lupa, kalau ngomong kekerasan seksual mungkin masih relatif memang mudah untuk dilaporkan gitu ya, tapi jangan pikir pelecehan seksual ini itu akan mudah juga kita hadapi kalau kita ngalamin itu. Jadi pelecehan seksual ini adalah segala sesuatu yang membuat seksualitas kita menjadi tidak nyaman, baik Anda laki-laki ataupun Anda perempuan. Kayak tadi yang Agri bilang, itu misalnya salah satu bentuknya adalah dia ngelihat kamu ngelirik-ngelirik begini gitu, sementara ketik lirikannya dia itu atau caranya dia, ekspresi wajahnya itu membuat kamu jadi merasa kerdil gitu seksual, jadi merasa kayak tertindas, merasa tidak nyaman gitu, atau lihatan tatapan matanya dari ujung rambut sampai ujung kaki, ucapan-ucapan apa microaggression gitu, kayak misalnya ya cewek sih ya standar begini, ya cewek sih ya begitu gitu. Hal-hal kayak gitu tuh membuat ketidaknyamanan seksual bagi banyak perempuan. Jadi bagi yang merasa pelecehan seksual itu bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan ya kepada orang lain. Dan berapa banyak yang kita lihat ya kan? Kalau pelecehan seksual dilakukan Ada pelecehan seksual juga yang dilakukan oleh sesama perempuan dengan mengatakan, lu dasar, maaf, pecun loh, gitu. Ya, dasar, janda, gatel, gitu. Apa ya, you know, all of segala sesuatu yang dilakukan orang lain dan menunjukkan bahwa seksualitas kamu harus lebih rendah dan segala macam, itu kan adalah bentuk-bentuk pelecehan seksual yang nobody deserves that, gitu. Nah, kalau nggak ada payung hukumnya, gitu ya, data itu kadang-kadang secara psikologis membuat orang merasa bahwa, oh masih jauh. Itu banyak datanya, memang miris. Tapi, when it hit close to home, gitu ya, ini baru biasanya orang kayak, aduh, gawat nih, gitu. Kalau ini terjadi sama gue, gimana ya? Kalau ini terjadi sama saya, what should I do, gitu ya. Tapi, apakah, gitu ya, karena ini adalah data yang dibaca, karena ini kami, apalagi saya gitu, ngalamin langsung, ngebantu orang dan susah karena terjebak oleh birokrasi atau payung hukum, nyesek loh, gitu. Ya, ini kan pendidikan sekali loh, Kak. Aku dari tadi narik nafas, nyesek banget dengernya. Exactly, gitu. Ngeliat langsung dan rasanya apapun, kayak misalnya kalau gue yang paling sering gue rasain adalah setinggi-tingginya ilmu gue gitu ya, gue berusaha untuk
ya well sebagai psikolog tentu aja pasti gue mau nolong orang dong gitu ya. Ya di dalam proses-proses ini ketika lo udah melakukan yang terbaik yang lo bisa sesuai dengan ilmu lo, tapi hukum tidak membantu, itu lo bener-bener patah hati banget lo rasanya. Kayak lo bantuin orang untuk bisa mempersiapkan dirinya di persidangan gitu ya, ketika misalnya ada beberapa kasus dia diperkosa oleh pamannya sendiri gitu. Terus waktu setiap kali dia diperkosa dan dikurung di dalam sebuah rumah, pamannya tuh malah bilang begini ke dia, karena pamannya tuh naksir sama dia, dia nggak mau. Pamannya sambil memperkosa dia bilang gini, kamu sebagai perempuan kamu tidak akan pernah laku karena kamu udah saya pakai, karena kamu udah pernah saya sudah pernah saya perawanin gitu. Ini anak ini umur 22 tahun gitu ya. Terus mau bilang apa gitu? Salah pakai bajunya gitu. Dia mau ngapain lagi gitu. Jadi dia setiap hari malah dibilang, jadi karena masyarakat selalu percaya bahwa hanya perempuan baik-baik yang tidak mungkin diperkosa. Well, terlalu banyak perempuan baik dan laki-laki baik dan anak-anak baik yang mendapatkan kejahatan seksual seperti ini pada kenyataannya. Satu korban sudah terlalu banyak. Iya, satu korban sudah terlalu banyak dan ini sudah segini banyaknya. Gak tahu kita mesti cari apa lagi, kita mesti apa ya, mesti ngasih bukti apa gitu ya yang membuat pemerintah benar-benar bergerak gitu. Dan ini malah dilepaskan dari prolegnas gitu. It break my heart gitu. Itu sih yang kayaknya gue terus dia gitu dibilang sulit, lebih nggak ngerti lagi gitu what's really going on gitu ada di sini gitu. Jadi apanya yang sulit dia mengerti gitu? Apa kalau misalnya apakah mungkin gitu ya segini banyaknya orang yang tidak memiliki kemampuan berempati gitu ya? Kalau dia tidak bisa berempati, minimal dia bisa baca data dong ya. Yang gue coba lakukan di sini adalah mau memanusiakan manusia. Yang dibilang sama Agri semua tadi itu adalah kognitif, artinya pemahaman kognitif yang harus kita semua pahami. Yang gue bilang semua di sini adalah pemahaman empati gitu. That's why kenapa gue mau kerja sama Agri saat ini, karena gue mau mengajak semua orang melihat ini secara kognitif, demikian juga melihat ini melalui pengalaman empati. Nggak harus ini hit close to home ya, nggak harus ini kita alami langsung pada orang terdekat kita gitu ya. Amit-amit kalau sampai kejadian pada kamu atau pada orang terdekat, what should we do? Kita mesti apa? Pasti kita akan froze ya, dan udah muak banget ya sama orang. Bahkan ada salah satu dokter kandungan terkenal dalam satu wawancara podcastnya dengan seorang artis dengan santainya bilang, udah tahu ya diajak sama Deddy Susanto mau ke hotel, kenapa mau gitu ya? Mana ada orang niatannya baik-baik. Hey ya, pernah denger nggak ya tonic immobility itu? Ketika lu froze ya, when something like that happen, apalagi kebanyakan orang yang pergi kepada Deddy Susanto yang terhormat itu adalah mereka-mereka korban. Jadi mereka sudah yang mentalnya juga lagi perlu dibantu kan? Mentalnya lagi perlu dibantu dan dia percaya dengan dokter psikologinya itu gitu. Anggap aja itu benar-benar dokter S3, tetap aja kan bukan berarti dia boleh gitu memberikan konseling karena dia tidak mendapatkan pendidikan yang linear kan dari S1, S2, apalagi psikologi klinis dan sebagainya gitu. Dan terus mau gimana? Mau melaporkan aja udah susah ketika mereka froze gitu ya, ketakutan dan segala macam. Ya semoga aja tidak pernah ini terjadi pada kamu. When you feel like you wanna blame yourself, you feel stupid gitu karena gak melakukan sesuatu, karena actually ketika kamu berada di sana, pretty much kamu gak akan bisa ngapa-ngapain ketika ada orang yang lebih berkuasa dari kamu dan apa ya, menekan dan menindas kamu seperti demikian gitu. So ini aja, mau gak mau, kenapa gue sangat-sangat ngotot waktu itu sampai gue samperin Agri sampai ini itu, karena kita emang harus ngomongin ini gitu. Aku mau Agri ngasih tahu pemahaman-pemahaman kognitifnya, terus dia gitu aku mau kasih tahu dari pengalamanku sendiri ngebantu orang itu tuh nyaris patah arang gitu. Karena ya ampun, tiba-tiba kayak semua ilmu ini gitu jadi susah karena nggak ada dukungan pemerintah kan, sama sekali nggak. Ini dukungan pemerintahnya ada di mana gitu? Belum lagi ya untuk yang jelas-jelas aja korban perkosaan gitu ya,
di PKT itu sudah diperiksa gitu ya, misalnya apa namanya, wah bentuk vaginanya itu sampai serobeknya seperti apa, jam berapa, kan biasanya kalau begitu ya, kalau ada visum dan sebagainya, harus nemenin visum tuh, aduh, nahan-nahan mualnya, mualnya bukan karena mual jijik, tapi karena mual lemes, oh my God, tega banget ada orang yang melakukan itu, gitu ya. Nah, pada udah sampai di situ aja, ada beberapa oknum polisi yang bertanya, oh, lukanya nggak terlalu dalam, berarti dia ada lubrikasi, kalau ada lubrikasi enak. Berapa banyak sih, tanya dia sama suami istri ya, ketika dia melakukan hubungan seksual, meskipun bisa lubricate, apakah selalu enak? Yes. Ya, gitu. Itu adalah proses anatomi tubuh yang belum tentu menandakan rasa enak segama. Lagian, mana ada sih orang yang diperkosa enak? Yes. Gitu. Dan jangan salah, setiap kali pemerkosaan itu nggak literally tentang ketidakmampuan seorang individu untuk bisa untuk mengekspresikan seksualitasnya. Lebih sering dan hampir selalu ya, hampir selalu kasus pemerkosaan adalah seorang individu, baik dia laki-laki ataupun perempuan, ingin menunjukkan powernya kepada yes, korban. Relasi kuasa ya, Kak. Gitu. It's not about relasi kuasa. It's about power, bahwa hey, lu nolak gue gitu ya. Gue akan hamilin lu ya, gue akan perkosa lu sampai gak ada yang mau sama lu lagi kecuali lu nikah sama gue. Oh iya, lu nolak gue ya sebagai cewek, gue akan akan bikin lu setengah ini, setengah sadar ya. Gue akan bikin lu supaya terangsang, jadi begitu lu ejakulasi, gue akan sengaja hamil supaya lu mau kawin sama gue. Udah berapa banyak bentuk manipulasi-manipulasi sengaja hamil supaya ada orang yang mau membina relasi dengan dia. Tapi ada juga yang dengan janji, oke, nanti kita akan punya anak, gue akan urusin begini-begitu, terus begitu ditinggal. Sama aja. Atau ada yang artis baru-baru yang belum lama ini, kalau nggak salah akhir tahun lalu ya, sengaja menyuruh pacarnya hamil, lalu digugurkan sampai 4 kali for the sake of, ya seneng aja rasanya gitu. It's all about power. It's about relasi kuasa. Nah, kayak gini nih gitu. Ya, kalau masih ada yang sibuk-sibuk berantem terhadap, wah kalau ini ditulisnya begini, berarti artinya begini, lu mau ngomong apa sama semua orang yang pernah ngalamin ini gitu ya? Lu sanggup nggak gitu natap muka mereka gitu, natap mata mereka dan bilang dengan simpelnya, lu nggak dilindungi hukum, so you have to stop fighting gitu. Lu bisa nggak ngomong kayak begitu ke mereka gitu, bahwa udah, gue cuma mau sampai S2, mau PS3 sekalipun, begitu sampai di satu titik ini, gue cuma bisa bilang, lu gak bisa dilindungi hukum, lu mesti berproses sendiri pada saat lu ngerasa sesakit ini, pada saat lu dari perkosa, lu disakitin ya oleh laki-laki, oleh perempuan ini, karena dia pengen menguasai lu, dia mau ngancurin hidup lu aja gitu. So, lu gak bisa apa-apa lagi. Payung hukumnya gak ngelindungin lu. Gitu. Yes. Apa yang lu mau bilang? Gitu. Itu gue ya, dari hati nurani gue. That's very emotional. So sorry. Benar ya. Impact banget. Gitu. So, iya, nyesek gitu. I'm sorry, gue sudah pada sampai di satu titik di mana gue harus cerita ini sama semua orang gitu. Itu adalah pengalaman pribadi gue. Gue gak kebayang berapa banyak pejuang-pejuang di sana gitu. Mungkin bisa tanya ke Lentera Sintas gitu ya. Waktu lagi ada kasus Didi Susanto aja, padahal gue menawarkan gitu ya bersama dengan Ibunda ID untuk bikin grup terapi gitu. Ternyata dari grup terapi itu lebih banyak orang-orang yang datang yang bukan korbannya ini ya, si Didi Susanto gitu. Tapi di situ juga ada laki-laki juga, bukan cuma perempuan aja, dan laki-laki heteroseksual gitu. Dimana ya dia mendapatkan pelecehan gitu. So, it's traumatic for everyone gitu ya, buat laki-laki juga soal ego dan segala macam. Jadi ini loh gitu, grup-grup ini adalah orang-orang yang ada yang pakai jilbab banyak ya. Ketika mereka yang pakai jilbab itu dilecehkan dan diperkosa, dia malah sempat bilang like, saya bingung kak gitu, katanya kan gitu ya. Kebanyakan orang percaya bahwa kalau saya perempuan baik-baik, saya nggak macam-macam, apalagi saya pakai jilbab, harusnya saya tidak diperkosa, harusnya saya tidak mendapatkan pelecehan ini gitu. Tapi begitu itu terjadi pada diri mereka, mereka lebih froze lagi gitu. Benar-benar mereka nggak bisa bergerak, katanya nggak bisa mikir. Baru kali ini saya benar-benar ngerasa kayak patung gitu ya.
dan I don't know what to do gitu. Berasa sangat-sangat kotor, merasa bersalah, bahkan semua korban perkosaan dan pelecehan ya. Karena waktu itu ada dua sesi, yang korban pelecehan dan korban perkosaan, ternyata stresnya tuh sama-sama tinggi gitu ya. Karena ada psikotesnya kan sebelum akan masuk, dan itu saya lihat semua psikotesnya sama aja traumanya. Karena pada dasarnya ketika seksualitas kita diobrak-abrik gitu ya, dibuat tidak nyaman gitu. Terus apalagi sih yang bisa membuat kita itu okay, gitu. Gua mau sembuh, gua mau resilience gitu. Gua mau backup lagi gitu. Tapi pemerintah ngelindungin gua gimana? Gak usah ngomong deh soal kayak Agri atau gue gitu yang atau misalnya Lentera Sintas lah, banyak banget ya LBH Apik gitu. Banyak banget gitu ya semua ini infrastruktur untuk bisa ngebangun, tapi kita perlu payung hukum. Yes. Nggak tahu gue mau ngomong apa lagi. Kita perlu payung hukum untuk nolongin kita gitu. Kita punya payung hukum untuk bisa, gue boleh dong kalau berada di kendaraan umum nggak usah di steering dari ujung rambut sampai ujung kaki, gue boleh dong gitu jalan. Gue misalnya gue suka nonton bola, gue nggak pernah berani nonton bola di Indonesia. Gue ke Eropa, gue kemana-mana gue berani nonton bola, tapi di sini gue nggak berani nonton bola. Karena mau pergi aja kemana-mana, mesti ngajak teman cowok yang gitu deket banget supaya gue gak digrepe-grepe sama orang. Boleh gak sih gitu gue punya kenyamanan itu? Gue boleh dong gitu untuk pergi ke tempat ramai tanpa gue harus, atau gue mau naik bus, atau gue mau naik apapun itu gitu ya, tanpa gue harus dipegang gitu sama orang gitu. Ketika berdesak-desakan gak dicolek-colek gitu. Boleh kan gitu. Dan ketika gue mau pergi, mungkin ke tempat yang agak sedikit sepi gitu, bolehkah gue merasa nyaman gitu dengan gue bisa lapor polisi tanpa dipertanyakan lagi gitu? Lu pakai bajunya apa? Di aja kak, tempat ramai aja, lu tempat jalan rame. Tempat ramai iya. Lu jalan gitu, sekumpulan terutama perempuan-perempuan ya, lu jalan, lu mau pakai baju apapun, kayak gimana pun digangguin, lu tetap dipanggil. Kalau lu pakai kerudung dipanggil apa? Assalamualaikum cantik, mau kemana? Emang dikira itu bukan gangguan? Emang dikira itu bukan pelecehan seksual gitu? Ini harusnya pasti gitu loh semua orang bahwa kayak gini-gini tuh salah gitu. Kita tuh terganggu. Gue sendiri pribadi ngalamin. Gue tahu di jalan sebelah sini ada orang-orang, ada cowok-cowok brengsek yang akan manggil gue gini, dan gue menghindari jalan yang lain karena gue saking malesnya, saking menghindarinya gitu loh. Iya, gitu. gue mau beli sesuatu gitu ya, gue mau ke warung terdekat, gue mesti lihat, aduh gila itu ada banyak banget orang nongkrong. Daripada gue lewat, gue emosi gitu ya, gue mesti begini begitu, gue akan cari jalan lain. Boleh gak sih gue pakai jalan itu aja tanpa gue harus di catcalling? Karena kita ngerasa dilindungin sama pemerintah, kira-kira kan gitu ya. Iya. Go ahead, Gri. Tell me about pasal-pasal yang heboh ini tadi. Okay. Jadi terima kasih Kak Zoya sudah membahas segitu banyak. Menyesakan hati. I have to get it out of my chest. Sedih. Oh my god, gua tidak menyangka akan seberat ini. I'm sorry. It's fine. Semua harus terbongkar di sini. Okay, jadi kita kalau dari gua akan bahas masuk ke pasal ya. Kenapa sih, apa yang diperdebatkan di pasal ini? Iya. Jadi yang paling pertama di sini judul. Judulnya ini adalah penghapusan kekerasan seksual. Di sini gue akan baca untuk teman-teman sekalian yang apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual dan bagaimana definisi ini menggambarkan sekali bahwa memang undang-undang ini sangatlah bagus untuk memayungi hukum teman-teman semua yang mengalami kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa seperti yang tadi Kak Zoya bilang, dan atau relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik. Di sini yang paling menyesakkan hati buat gue adalah ada kalimat-kalimat dari oknum-oknum yang menolak RUU PKS ini dari masalah judul. Judulnya adalah penghapusan kekerasan seksual. Berarti fokus kita di sini adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual. Mereka, oknum-oknum ini, ingin menggagalkan RUU PKS ini, kalaupun enggak diganti menjadi
kejahatan seksual. Gue riset sana-sini, gue lihat sana-sini, maksud dari kejahatan seksual yang kalian maksud tuh sebenarnya apa sih? Maksudnya adalah kalian ingin mendiskriminasi orientasi seksual tertentu atau gender-gender tertentu yang bukan sesuai dengan yang, gimana ya, gender-gender yang tidak terdaftar di otak kalian gitu loh. Orientasi-orientasi yang tidak terdaftar di otak kalian gitu. Kalian tidak mau menerima yang namanya perbedaan, ada orientasi seksual apa, orientasi seksual seperti apa. Mereka, kalian semua tuh yang menolak, taunya cuman RUPKS ini pro-LGBT, RUPKS ini pro-aborsi, RUPKS ini pro-zina gitu. Padahal tidak ada satupun, tidak ada satupun ya, gue tekankan lagi kepada kalian semua, klausul lu bisa baca dari 64 halaman ini, gak ada satu klausul pun yang membahas tentang LGBT. Gak ada. Gak ada. Dan gak ada satupun yang bilang bahwa RU ini adalah pro-zina. Atau RU ini pro yang namanya aborsi. Kalau ada orang yang bilang, tapi ini kan secara tersirat, tidak ditulis di sini, kalau misalkan lu bilang lu mau mencegah pemaksaan aborsi, berarti kan aborsi suka sama suka boleh. Gak, gak kayak gitu. Gua tekan ya, gak ada. Gak ada satupun yang membolehkan, maksud gue yang pro gitu loh, atas kalimat lo barusan gitu loh, aduh, pro aborsi, aduh gue sampai gemeteran nih bahas ini, kayak gak ada guys, ya Allah. Ini sama aja kayak, sama kayak kalian misalnya punya relationship gitu ya, di relationship itu kamu misalnya kamu kekeh gitu bilang gini, sayang tenang aja, aku akan setia kok sama kamu. Oh gitu, kamu akan setia. Kamu kok gak ngomong setianya sama aku pada setiap waktu, setiap jam, setiap menit. Apakah kamu setia kalau ada aku aja, atau kamu setia lagi gak ada aku? Kalau kamu cuma ngomong setia doang, aku berasumsi bahwa kamu hanya setia kalau misalnya lagi depan aku. Kalau gak ada, sampai gini-gini gitu. Artinya gini, jangan membuat double tafsiran hanya karena kamu takut, ya. Sekali lagi, jangan membuat penafsiran-penafsiran lain hanya karena kamu takut atau kamu tidak mengerti, ya. Kebanyakan orang-orang yang memberikan double tafsir dalam relationship, dalam apapun, apalagi soal hukum, biasanya karena mereka punya ketakutan-ketakutan yang nggak bisa dijelaskan. First of all, kalau nggak ngerti, diskusi dan bertanya, jangan berasumsi lalu membuat opini, ya. Ketakutan itu wajar, gitu ya. Kayak misalnya paling simpel, gue akan selalu tanya, apa sih ketakutan terbesarnya? Apa sih yang gak bisa dipahami? Kalau ketakutan terbesarnya adalah, ya saya gak mau, gitu. Saya gak mau semua orang mendapatkan, apa ya, kesetaraan. Gak mungkin, kan, gitu. Kan intinya adalah gini, bukankah semua manusia, gitu ya, diciptakan sebagaimana adanya dia manusia? Apapun hasrat seksualnya dia, yang kita juga sebagai seksolog gitu ya, saya juga nggak tahu gitu ya, kenapa kalau menurut Wendy Maltz ada orang punya hasrat seksual bisa jadi negatif atau bisa jadi positif, ya. Wendy Maltz itu mengatakan ya, pada teorinya tahun 2010, saya ingat teorinya dia ini, di Wendy Maltz mengatakan bahwa pada dasarnya energi seksual itu netral. Nah, yang bisa menjadi energi negatif atau positif adalah bagaimana dia mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yes. Kalau saya melihat, rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini adalah cara pemerintah untuk membantu semua energi-energi seksual yang berpotensi menjadi negatif, ini menjadi positif. Misalnya apa? Kalau misalnya ada ketidaksetaraan relasi, ini akan menjadi energi negatif. Ada pemaksaan, ada ketidaknyamanan gitu ya, ada yang tidak memanusiakan manusia lain, ya, mengambil kebebasan berekspresi seksual manusia lain gitu ya, ada yang mau menyakiti, ada yang tersakiti, itu kan negatif. Nah, gimana supaya jadi positif, bahwa satu, saya mau mengekspresikan seksualitas saya tanpa mengganggu kenyamanan orang lain, karena kebahagiaan yang hakiki itu kan sebenarnya menurut Viktor Frankl adalah kebahagiaan yang tidak menjadi hambatan manusia lain. Jadi sebenarnya ya, bagi mereka-mereka yang takut terhadap aborsi, apa sih tadi, apa lagi tadi, zina. Aborsi, zina gitu ya, atau apapun itu, mungkin nggak gitu ya,
mungkin nggak semua ketakutan ini karena salah tafsir yang kamu hadapi akibat ada kasuistik atau kasus-kasus khusus yang membuat kamu tidak merasa dibela. Tapi justru si pihak pesakitan yang menyakiti kamu gitu ya, atau siapapun itu, kamu merasa dia bebas sehingga kamu jadi balas dendamnya secara general. Ya. Jadi coba bagi mereka-mereka yang satu tidak punya banyak pengalaman di lapangan. Ya. Saya nggak bilang juga saya banyak lapangan, ada yang banyak yang lebih hebat daripada saya yang sering turun ke lapangan dan menghadapi langsung. Saya mah apalah dibandingkan kebanyakan dari mereka. Kayak Lentera Sintas gitu ya, yang sudah lebih lama mengatasi ini dibandingkan saya. Coba gitu lo tanya, kira-kira kalau kamu belum punya pengalaman sebanyak itu dan kamu mengatakan gitu ya bahwa emang ada orang yang diperkosa begini, emang ada orang yang diginiin. Ya kalau belum tahu tanya, tapi jangan berasumsi. Iya kan? Kalau misalnya ini pernah terjadi pada kamu, tanya bagaimana caranya undang-undang ini melindungi kamu gitu. Jangan langsung menolak mentah-mentah ya. Hanya karena kamu punya asumsi sekilas atau 1-2 pasal yang kamu salah mengerti, kamu generalisasikan seluruh pasalnya seperti ini. Jadi bedakan proses kognitif dengan proses perasaan kamu. Segala sesuatu yang masuk akal atau sesuai dengan common sense belum tentu fakta. Oke? Okay? Yes. Sekali lagi, segala sesuatu yang masuk akal atau nampaknya masuk akal menurut kamu, mungkin itu adalah versi kebenaran kamu, tapi itu bukanlah versi kebenaran universal. Kalau mau universal, harus berdasarkan fakta. That's very important. Oke? Okay? Lanjut. Dan narasi-narasi yang menurut aku paling menyedihkan adalah narasi yang dibangun dari orang-orang yang menolak RUU PKS ini adalah mereka tuh menjual dalil agama mereka gitu loh, Kak. Dan sangatlah menyedihkan gitu. Dan mereka memojokkan orang-orang lain gitu. Seperti halnya gue. Kayak ketika gue speak up soal RUU PKS ini, mereka malah ad hominem bawa-bawa ke, lo sebagai muslimah bagaimana sih? Kenapa sih lo belain RUU PKS? Lo tuh kaum-kaum lut ya, segala macam. Maksud gue gini loh, gue hanya perlu memanusiakan manusia lainnya gitu. Gue tidak perlu menjadi lesbian, gue tidak perlu menjadi trans untuk membela teman-teman gitu. Enggak, gue gak perlu. Gue bisa jadi apapun gitu. Gue cuma pengen tolong manusiakan manusia. Udah, itu aja gitu. Dan yang maksud gue sangat menyedihkan, yang bikin kemarin gue sampai burn out juga adalah kayak orang-orang itu membangun narasi bagaimana caranya supaya kalimat-kalimat mereka dibuat secara inklusif supaya dipahami oleh orang-orang awam dengan menafsirkan dalil-dalil agama mereka gitu loh, Kak. Jadi mereka memojokkan kami, dibilang, oh lihat tuh Instagram pro LGBT segala macam. Jadi gue terpojokkan atas itu gitu, padahal gue lagi sedang tidak membahas gitu. Gue juga tidak mengganggu mengganggu agama lo gitu loh. Maksud gue, kenapa lo malah membawa narasi yang membojokkan gue sebagai orang yang mendukung RUU PKS ini loh. Seharusnya lo tuh malah membantu. Makanya gue gak paham adalah, terus solusi yang lo tawarkan apa gitu? Apa solusi yang lo tawarkan gitu? Lo bilang RUU PKS ini pro zina. Oh, oke. Yang mana sih yang pasal 12, yang mana sih yang dia ngotot banget? Bentar. Banyak orang yang ngotot banget ya. Kita masuk ke ini dulu nih, Kak. Jenis-jenis kekerasan seksual menurut RUU PKS dulu. Karena ada 9 itu ya. Kan penolakan-penolakan ini pasal berapa sih? Lupa kok. Oh, pasal 11. Nih ya. Teman-teman sekalian silakan mendengar ya. Di sini ada 9 jenis kekerasan seksual yang diatur oleh rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. 1 yang namanya pelecehan seksual, 2 eksploitasi seksual, 3 pemaksaan kontrasepsi, 4 pemaksaan aborsi, 5 perkosaan, 6 pemaksaan perkawinan, 7 pemaksaan pelacuran, 8 perbudakan seksual, 9 penyiksaan seksual. Gue cuma berharap sama teman-teman sekalian yang membaca pasal ini, tolong fokus ke unsur-unsur pasal yang ada di dalam sini gitu. Jangan pernah ketika lu bilang, kan tadi gue udah sebutin nih, wah, lu ngatur cuman pemaksaan aborsi nih, berarti aborsi yang suka sama suka boleh. Please, tidak ada unsur pasal yang mengatakan bahwa aborsi dibolehkan. Enggak. Kita malah dibahas mengenai pemaksaan aborsi. Please, jangan lu pelintir dengan dalil-dalil agama lo bahwa aborsi dilarang dalam agama gue segala macam, karena kita tidak ada satupun yang membahas soal ini gitu. Contoh lain, pemaksaan pelacuran. Oh, berarti kalau misalnya pelacuran itu tidak dipaksa atau suka sama suka, berarti boleh gitu. Tidak ada satu klausul dalam pasal ini yang menyebutkan bahwa
pelacuran yang suka sama suka itu boleh lu berasumsi sendiri. Lu kalau misalkan mau menganalisis secara hukum tidak bisa seperti itu. Nih gua kasih tau, tidak bisa ya. Iya. Jadi logika sama logika ya, kalau itu perasaan gitu ya, sama perasaan gitu. Jadi jangan pernah dicampur aduk gitu loh. Gitu. Karena this is two different things. Oke, lanjut. Di sini ada asas dan tujuan juga dari RUU PKS dicantumkan di pasal 2, yaitu penghapusan kekerasan seksual didasarkan pada asas 1, penghargaan atas harkat dan martabat manusia. Kenapa di sini orang-orang malah bilang, oh lo pro-LGBT ya, dasar lo kaum Lut, kaum Sodom, segala macam. Sekarang gua tanya, teman-teman yang memiliki orientasi seksual lesbian, gay, dan yang lainnya, apakah manusia atau bukan? Gua tanya sama kalian. Manusia kan? That's true. Sekarang gua tanya, apakah mereka boleh kalian diskriminasi? Apakah dia karena orientasi seksualnya berbeda dari kalian semua yang heteroseksual dan memiliki privilege, berhak kalian bully? Tidak, teman-teman. Yes. Berhak kalian lesekan. Lu tahu nggak kemarin ada kasus teman kita yang ditusuk di salon karena dia menjadi trans? Iya. Wow. Jadi berapa kali aku juga ketemu dengan teman-teman dari apa? Ada beberapa teman-teman trans gitu ya. Hampir dalam setiap konseling dan terapi trauma gitu ya. Semua hampir semua teman-teman, at least teman-teman trans aku gitu ya, yang datang dan berkonsultasi atau grup terapi, semuanya ngatakan gini, Kak, aku mau loh kalau bisa dilahirkan jadi orang seperti kebanyakan aja gitu, jadi orang heteroseksual aja gitu. Aku mau loh kalau bisa dilahirkan gitu. Aku nggak suka juga melahir dan merasa ada di tubuh yang salah, karena ya begini, lahir jadi kaum minoritas itu nggak enak banget kan gitu, memiliki kayak you stuck gitu in the wrong body, itu nggak enak gitu. Asumsi hidup bilang lu kayak gue juga sering, gue beberapa ada temen ya yang memang orientasi lesbian gitu, dia lesbi, terus dia bilang, Gri, gue mau, dia coming out sama gue, dia bilang, Gri, gue belok. Dia menempatkan dirinya sendiri sebagai orang yang belok, Kak. Maksud gue, terus dia bilang, iya, gue gak normal, Gri. Dia ngomong seperti itu, Kak, dan gue sebagai teman yang hanya mendengar, gue sedih sekali, karena lu sebagai orang yang memiliki orientasi seksual yang berbeda dengan kebanyakan orang lain, lu menganggap diri lu sendiri sebagai hal yang tidak normal gitu, padahal tidak seperti itu gitu. Dan gue pengen banget bilang ke teman-teman bahwa kalian semua itu normal gitu. Ini kita jadi bahas ke orientasi seksual, maksud gue kalian semua berhak untuk dimanusiakan tanpa didiskriminasi gitu. Kalau misalnya lu, maksud gue, kenapa sih lu malah membawa dan menarik narasi-narasi RUU PKS itu ke, oh lo pro-LGBT, lo tau gak sih LGBT itu dilaknat sama Tuhan? Lu bisa gak? Lu tau gak kalau Tuhan lu itu juga tidak pernah mengajarkan untuk membenci gitu? Gue jijik banget sama orang yang merasa selalu paling keren gitu. Panitia surga itu, ya, panitia surga. Panitia surga, lu heteroseksual gak? Ini panitia surga gue rasa heteroseksual yang memiliki privilege yang dia tidak pernah tahu rasanya menjadi minoritas, dia tidak pernah tahu rasanya didiskriminasi, dia tidak pernah tahu rasanya ketika ada seseorang yang hanya karena dia ekspresi gendernya berbeda sama lo, dia misalnya laki-laki tapi dia pakai makeup, dia dikatain, eh lo gay ya, segala macam. Lu tahu gak itu menyakitkan? Lu tahu gak? I don't think so, karena gini, Gri, kebanyakan dari mereka, mereka-mereka yang tidak memiliki kemampuan berempati, memang sulit gitu ya, untuk mengajarkan empati kayak begini. Sebenarnya biasanya kalau mereka, satu, orang-orang yang tidak mampu, tidak memiliki kemampuan berempati, cenderung memprovokasi kita yang punya kemampuan berempati. Itu, ya, we're not sorry for having a heart. Ya, gue agree gitu, dan teman-teman yang ada di sini juga, kami para advokasi, para pejuang kesehatan seksual, ya, pejuang kemanusiaan, ini adalah orang-orang yang punya hati gitu ya. Jadi memang susah kalau misalnya mereka nggak punya hati, atau mungkin mereka punya, I don't know gitu ya, ketika mereka memang tidak mampu berempati terhadap manusia lain, memang nggak ada kata-kata yang bisa kita berikan kepada manusia-manusia seperti ini. Sangat disayangkan bahwa, you know, it's very shame of you menurut aku sih gitu. Gak ada
kalau orang-orang yang udah bebal segitunya percaya terhadap apa yang mereka mau percaya, percaya terhadap realitasnya mereka sendiri gitu, mungkin emang sudah saatnya kita untuk mengatakan ya udah gitu. If you don't wanna believe the truth, kalau kamu tidak mau percaya kepada manusia gitu, tidak mau percaya pada humankind, then whatever that you think that you believe ya terserah aja sih gitu. Tapi pada dasarnya bahwa kita harus menghargai manusia lain, as simple as that. Binatang aja dititipkan oleh Tuhan gitu supaya kita bisa jaga, apalagi manusia. Nah ini kan karena masih ada manusia dibahas, mungkin kita bisa lanjut lagi kali ya, Gies, at least setengah jam lagi tambahan untuk beberapa pasal yang mesti dibahas, is that okay? Ini kayaknya bisa 5 menitan live, lagi nih. Untuk live tambah live jam ini gak apa-apa, ntar aku save, ntar kita live untuk yang kedua, karena ini pembahasan seru banget dan sangat heartbreaking ya. Kita harus punya it is a sad truth ya. Kita harus punya bubble gitu ya, supaya apa, let's be empathetic gitu ya kepada orang yang harus kita empati, tapi kita nggak usah deh gitu untuk meyakinkan orang-orang yang bebal dan tidak manusiawi gitu, karena pada dasarnya mereka tetap mau percaya apa yang mereka mau percaya. Dan kita mesti fokus energi kita pada mereka-mereka, pada setiap korban ya yang butuh penanganan lebih langsung dan butuh perjuangan kita untuk ngebantu. Karena gini, kita mau secanggih apapun, kita mentok nih kalau nggak ada payung hukum. So let's focus on that gitu ya. Jangan biarkan orang-orang tolol di sana gitu yang tidak mau memanusiakan manusia gitu, yang merasa bahwa kok nggak bisa gitu. This is my truth gitu. Gini loh teman-teman sekalian, empati nggak bisa diajarin nampaknya ya. Yes. Maksudku gini loh, ini rancangan undang-undang ingin memanusiakan kalian semua sebagai manusia, titik. Kalau misalnya ada orang lain yang mengalihkan narasi untuk, wah ini pro-LGBT, yes, kita pro semua manusia yang hidup di dunia ini. Gitu. Pro manusia, exactly. Sama juga kalau ada orang yang nanya, Mbak Zoya feminis ya? Iya, gue feminis gitu. Nggak salah Mbak, bukannya lu masih suka laki? Oh, of course gitu. Buat gue feminis itu yang sejati adalah feminis yang menyukai keharmonisan, adalah yang membela semua gender gitu ya, percaya bahwa harus ada keharmonisan di antara gender. Itu, that's the true feminist. Mbak Zoya pro-LGBT ya? Gue pro-kemanusiaan gitu. Siapapun lo, apapun manusia lo, apapun orientasi seksual lo gitu, selama lo mengekspresikannya dengan baik ya, lo nggak nyenggol kanan kiri gitu, membuat orang lain tidak nyaman gitu ya, dengan apa sih namanya, dengan membuat orang lain tidak nyaman dengan seksualitasnya mereka gitu ya. Gue adalah orang yang seks positif dan gue yakin Agri juga dan banyak teman-teman yang ada di sini juga. Yuk kita membela humanity gitu, kita memanusiakan manusia dengan kita sama-sama berjuang untuk supaya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini menjadi undang-undang gitu. Let's focus on that gitu ya. Jangan biarin batu sandungan ini mereka kerikil-kerikil. Kita buang aja. Dan ini loh, lagi kenapa sih so kalian gua ulang lagi ya? Lu fokus kepada orang-orang yang LGBT. Lu bilang ah oh, undang-undang ini pro LGBT. Lu tahu nggak kita juga pro sama heteroseksual. Maksudku, lu jangan Right? Ya, lu tuh lupa ya fokusnya ya, bahwa lu heteroseksual juga dibela, kita bela semuanya. Lu mau pakai baju apapun, ekspresi gender lu seperti apa, orientasi seksual lu seperti apa, lu mau kayak gimana juga kita bela. Lu kita abisin kalau lu menjadi pelaku kekerasan seksual, udah itu aja. Exactly. Gak perlu lu menarik narasi. Kalau lu jadi pelaku pelecehan kekerasan, iya. Lu gak perlu lah menarik narasi dengan bilang, kita ubah ini menjadi kejahatan seksual. Sekarang gue bilang sama lu, lu bilang ini kejahatan seksual. Sebenarnya siapa yang jahat di sini? Apakah kami, orang-orang yang pro kemanusiaan, atau kalian yang bilangnya kejahatan seksual, tapi memasukkan dan ingin mendiskriminasi kawan-kawan lain yang berbeda orientasi seksualnya dengan kalian? Right. Humanity above all religion. Yes, I believe in humanity. Ini kita perlu bikin sesi kedua nggak kak? Kira-kira karena ini partnya belum masuk nih kita. Ayo kita akhiri dulu yang ini supaya nggak tiba-tiba putus jegrek gitu ya. Okay. Buat teman-teman yang ada di sini makasih banget gitu ya, all the support, all of your kind words. Terima kasih untuk mendengarkan curhatan dari hati ke hati saya dan Agri. Ini adalah caranya untuk memahami bedanya proses kognitif dan proses perasaan gitu ya, yang which is manusia banget gitu ya. Kita akan tambah lagi mungkin kurang lebih setengah jam, semoga kita bisa benar-benar komprehensif gitu untuk membahas ini karena
saya udah nggak mau nunda lagi gitu ya. Ini akan di save di Instagramnya Agri gitu ya. Kasih dia waktu sebentar untuk nge-save ini, untuk dia live lagi, dan please teman-teman gabung ya sedikit lagi. This is very important, kita mesti sama-sama kuat, let's encourage each other untuk bisa, gimana caranya deh kita mesti dapat kekuatan, kita mesti make sure bahwa undang-undang ini nggak hanya jadi rancangan terus, dan you know, we have to fight for this, let's go! Oke, sampai jumpa di sesi kedua dulu ya, bye-bye!